Korea Open Badminton tahun 2024. Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, membahas mengenai jadwal pertandingan babak final Korea Open 2024, di hari yang ke-6. Di hari ke-6 ini, Indonesia menurunkan satu wakilnya, di babak final, Korea Open 2024. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, jadwal pertandingan babak final di hari yang ke-6, Korea Open 2024, hari Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Partai ke-1, di sektor ganda campuran, Chen Tan Jie dan Toh Ee Wei dari Malaysia, peringkat 9 dunia, berhadapan dengan Kuo Xin Hua dan Li Qian dari China, peringkat 241 dunia. Head to head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 9 WIB, di Court 1, live di INews TV dan Spot TV. Partai kedua, di sektor tunggal putri, Wang Ziyi dari China, peringkat 6 dunia, berhadapan dengan tunggal putri Korea Selatan, Kim Ga-eun, peringkat 15 dunia. Head to head, 1-2, pertandingan dimulai pukul 10 WIB, di Court 1, live di INews TV dan Spot TV. Partai ketiga, di sektor ganda putra, Kang Min Hyuk dan Seo Sung Jae dari Korea Selatan, peringkat 5 dunia, berhadapan dengan Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana dari Indonesia, peringkat 174 dunia. Head to head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 11 WIB, di Court 1, live di INews TV dan Spot TV. Di partai keempat, di sektor tunggal putra, Lu Guangzu dari China, peringkat 13 dunia, berhadapan dengan Li Chiahao dari China Taipei, peringkat 30 dunia. Head to head, 4-0, pertandingan dimulai pukul 12 WIB, di Court 1, live di INews TV dan Spot TV. Di partai kelima, di sektor ganda putri, Jeng Na-eun dan Kim Hye-jeng dari Korea Selatan, peringkat 20 dunia, berhadapan dengan Perli Tan dan Tina Ahmuralitaran dari Malaysia, peringkat 9 dunia. Head to head, 2-1, pertandingan dimulai pukul 13 WIB, di Court 1, live di INews TV dan Spot TV. Demikian update seputar jadwal pertandingan babak final, di hari ke-6, Korea Open 2024, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.